Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi teman-teman. Seperti biasa ya, di sini saya update lagi Rere STB di limited edition 18 ya teman-teman. Nah baik, saya melihat respon yang positif ya dari teman-teman saat kemarin saya update untuk AP edition itu dengan status WiFi on ya untuk HG. Alhamdulillah, jika memang disambut dengan positif. Akan tetapi tetap saya ingatkan bahwa tidak rekomendasi ya teman-teman untuk WiFi on di internal. Nah di update limited edition ini saya juga mengganti kernelnya ke kernel yang bisa WiFi on teman-teman. Jadi di LE18 ini juga WiFi on ya di STB versi HG teman-teman. Seperti itu ya. Dan tentunya selain daripada mengganti kernel untuk mengaktifkan WiFi, tentunya juga saya update tool wajib ya teman-teman, tool OpenClash yang dimana di sini sama seperti sebelumnya yaitu sudah support dengan core meta teman-teman ya seperti itu. Kemudian di sini defaultnya itu tidak aktif ya core metanya teman-teman. Jadi silahkan diaktifkan sendiri melalui tab global setting, kemudian ke meta setting teman-teman, tinggal di enable meta core-nya di sini, kemudian di commit dan apply setting seperti itu ya teman-teman. Sebab jika tidak diaktifkan dulu seperti ini, tentunya tidak akan mungkin bisa tersave jika teman-teman memasukkan konfigurasi PLS ya seperti itu. Namun jika tidak menggunakan PLS tidak masalah teman-teman. Dan juga ada beberapa problem yang saya baca di grup ya. Itu katanya tidak bisa video call untuk pengguna PLS. Jadi mungkin saya bisa luruskan itu dikarenakan dari akunnya teman-teman. Karena saya sendiri aman, tidak ada masalah. Saya berpatokan di game sih. Jika game Roblox bisa jalan, tentu UDP-nya full teman-teman. Jadi seperti itu ya, saya cuma berpatokan di game Roblox saja. Itu terjadi karena memang dari beberapa pengalaman saya sebelumnya ya, jika Roblox yang tidak bisa jalan, tentu UDP-nya tidak full seperti itu teman-teman. Nah baik, selain daripada update OpenClash-nya, saya juga update di bagian Amlogic service-nya teman-teman biar lancar diinstal di internal ya atau di eMMC. Karena memang sebelumnya kan tidak di 17 itu saya belum update untuk Amlogic service-nya teman-teman. Nah, di sini sudah saya update barusan di versi 3.1.80 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah baik, selain daripada update Amlogic ini, saya juga menambahkan, teman-teman, saya informasikan dulu ya, untuk WiFi ini di password ya, jadi passwordnya itu bisa dilihat di sini teman-teman. Sebentar kita edit dulu. Nah baik, passwordnya bisa kita lihat di sini, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, huruf kecil semua. Seperti itu ya. Nah oke, dilanjut lagi tadinya kita masuk ke terminal teman-teman ya. Nah di terminal kita sudah bisa langsung speed test. Jika sebelumnya tidak bisa speed test, itu harus menginstal secara manual ya speed test CLI nya teman-teman. Jadi sekarang sudah bisa. Baik, kita coba dulu. Ini ya, ini sudah bisa melakukan speed test teman-teman ya, jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk menginstal speed test CLI nya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat saya mencoba untuk melakukan speed test dan lancar ya, tidak ada kendala, tidak error dan tidak not found juga seperti di 17 teman-teman ya.
Nah, oke. Selain daripada ini, saya hanya optimasi teman-temannya, karena memang di kernel ini 170 itu memang tidak teroptimasi dari Flippy-nya ya, sehingga speed loading-nya itu beda dengan kernel 128, teman-teman. Memang di kernel 128 saya rasa paling kenceng ya speed loading-nya, tapi sedikit demi sedikit nantinya juga akan saya optimasi seterusnya. Setiap menemukan sesuatu yang bisa dioptimasi, pasti saya optimasi, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk WiFi yang tipe B mungkin juga saya akan update ya, tergantung permintaan teman-teman sih. Sama halnya dengan firmware AP Edition dan LA Edition itu, limited edition, banyak yang minta agar WiFi-nya di-on-kan, terutama buat teman-teman yang belum mempunyai access point. Ya, dimengerti juga sih. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak rekomendasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan firmware ini namun sudah memiliki access point, sebaiknya di disable, kemudian dihapus ya, di diikuti seperti tutorial saya di channel ini teman-teman. Ada kok tutorialnya untuk menghapus WiFi atau menonaktifkan WiFi secara permanen, seperti itu ya. Nah, baik, saya rasa cuma itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada penambahan icon ya. Saya tambahkan icon untuk mengakses file explorer dengan cepat, teman-teman. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.